Sebuah video pertandingan taekwondo menjadi viral di media sosial lantaran pertarungannya tidak dilakukan secara sungguhan. Dua atlet bertarung dengan kacamata virtual reality, namun tidak saling berhadapan melainkan berdampingan. Ternyata, ajang kompetisi tersebut adalah Olympic Esports Week Singapura. Virtual taekwondo menggabungkan pelacakan gerak seluruh tubuh dengan video games untuk menghadirkan olahraga virtual kompetitif generasi berikutnya. Meski tak senyata pertandingan taekwondo pada umumnya, namun gerak-gerik kedua atlet yang bertanding itu bak pertarungan sesungguhnya. Penggabungan antara seni bela diri dan video games ini menuai banyak respon pro dan kontra dari warganet. Menurut Wakil Presiden Komite Olimpiade Internasional, Angie Sermiang, nilai-nilai Olimpiade masih berlaku meskipun ada penggabungan dunia olahraga fisik dan virtual.